Viral sebuah video yang memperlihatkan 5 orang tengah melakukan pemalakan. Dalam video itu juga terlihat prajurit TNI sedang berkendara menggunakan mobil pribadinya bersama teman dan keluarganya. Dalam narasi video itu tertuliskan bahwa anggota TNI itu dipalak Rp10.000. Mengetahui yang dipalak adalah prajurit TNI Angkatan Laut anggota Kopaska, komplotan preman itu kemudian meminta maaf. Bahkan dalam video itu juga terlihat para preman mencium tangan anggota TNI. Diketahui peristiwa itu terjadi saat korban bersama dengan temannya yakni Kopda Wiro Erdianto dalam perjalanan pulang. 5 preman itu sempat dibawa ke Mapolsek Babelan untuk mengklarifikasi. Namun korban sepakat untuk tidak melanjutkan kasus ke jalur hukum. Ternyata teman dari preman itu baru menyadari kalau kita itu anggota TNI. Setelah mereka menyadari kita anggota TNI dan yang minta uang tadi dikasih tahu, akhirnya mereka minta-minta maaf dan sampai salaman, sujud-sujud, minta maaf kalau mereka itu salah. Saya minta maaf kepada Bapak TNI seluruh dunia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.